Nah, oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, bos, kita kembali lagi dengan Mas Eko Ternak Kambing Channel. Ya wis biasa, bos, channelnya peternak cilik-cilian. Ya wis seperti ini kahanane to. Seperti saya ini nengo. Nah, kalau di depan saya ini ya termasuk ora cilik-cilian, bos. Kambingnya ya lumayan jos-jos. Nah, ini orangnya dan wayahe memberikan comburan kepada kambing-kambingnya ya bos. Lihat kandangnya ini tinggi banget bos. Ini. Nah inilah kandangnya Mas Yun daerah kawasan Grogol Parangtritis Kretek Bantul ya bos. Nah ini oke. Kita langsung tanya-tanya kepada Mas ini soal kambingnya bos. Oke. Niki wayahe ngombur jam semanten iki mas. Sedino pinten kilo mas sih? Sak wedus sak. Enam ciduk peci garing, karo batang ciduk polar. Polar. Sedino. Kleci kalian polar mau nih nih. Neng kata kleci nih mas. Comburan ya sistemnya ini memang dikasih air sedikit bos dan perbandingannya antara kleci sama polar ini 6 takar kleci dan 4 takar polarnya ya bos, jadi dicampur 6 banding 4 ini untuk pemberian combur sehari ini bos. Nah seperti ini pejantan nih bos, lumayan toh bos. Ini bos pejantane koyong ini gede nih bos. Nah ini kambingnya tinggi bos, ini jantan ini sekitar 90 sampai 1 meter mungkin, dan ini enggak tahu ini ada indukan juga tapi kambing Jawa ya bos ini. Nah. Garingan mas ini? Ini sisi garing, sisi telas. Ini bos, ini yang duaan ini ada yang suka yang kering dan ada juga yang suka kompor basah ini bos. Ini jadi, nah ini kan kering bos, yang itu basah. Koyone masih doro-doro bos ini bos. Dorong-dorong ya mas nih mas. Ini 6 bulan ya mas. 6 bulan? Wah ya jen jes. Buru-buru bas ini udah sih jen. Nah kata ini jenis PE-PE-nan ya nih mas. PE ini. Nah yang dua aneh sih ini. Tunggu nih mas. Wah saya ngidul dewe nih ku. Mana paling pinter nih mas? Nika gimana pindu nih? Pindu nih? Nggak super mas? Super super. Niki nggak hindukan nih mas? Nih mas? Mana pengwolu ya? Niki pengwolu? Ya wes, meh tua ya. Pengwolu niki beli 15 mas? Mana paling 15? Waduh. Neng kayu, neng anu. Malang Jawa Timur. Payu pinter mas Rin. Ini ditukur orang Yuto ada batulku. Terus batulku didol payu orang setengah. Terakhir dinyang telung Yuto setengah rau mas babon tok. Kayak pejantannya gih niku. Niki anyar sih. Oh itu pejantan baru ya mas yo. Nah, kapan datangnya mas itu mas? Desember ini ada tetap kalau gitu. Ini aku anyar tuh berarti ini. Kintan-kintan usia apa itu mas ini? Ini kurang lebih 1,5 tahun. 1,5 tahunan? Aku kuala lupa apa tuh. Ini babon anak nih. Oke. Okay.
jagonya siapa nih? Bisa apa ini kandangnya kan rumah. Api-api ya anak aja. Raine lho. Gimana pisan? Sing mana pisan iki? Nggih. Niki anak pinten sasi nih? Niku Mei, Juni, Juli, Agustus, September itu. Niki malah gede-gede sih. Kuwi ya, Mas. Ya soalnya anak tembean ya, Mas. Wah, anak tembean. Cilek sih. Anak tembean kan mesti anu. Awake kan ya urung iso cepet ya anu. Nggih. Nah itu tadi baru 8 bulan bos, anak tembean atau anak pertama dari indukan itu. Yo ini juga indukan bos yang ini, seperti ini. Ini ada 4 indukan ya bos di sini, dari swana tadi sampai di sini ada 4 indukan bos. Resik-resik putih-putih mas. Di anu di dusi pasti. Nah, ngedusi tiap sebulan sekali atau dua minggu sekali? Seminggu sekali. Asal cuacanya cerah, panas. Dusi ya, Mas? Ya? Wangun-wangun, Mas. Iya bangun wae wedhus e apik kok. Nah, Mas ini seminggu sekali ya bos memandikan kambingnya. Sik anyar bar tuku eneng Mas iki. Ya anyar bar tuku lanang kok. Niku rego pinten, Rin? 8,5. Nah, ini bos, ini yang 8,5 juta ya bos ini. Bro. Ya saiki wis iso semeteran Mas, dhuwur koyo ngene kok. Ini bos baru sekitar 95, tapi 1 meter kurang ya bos, ini tingginya ini kambing jantan ini bos. Nah, seperti ini bos. Tonjo kok nen. Mbiyen wedhus endi Mas iki? Nen iki kaya ben saka Wonosobo Mas. Niki Wonosobo. Tapi tuku ning wajahku Mas Dokoh ya Mas, anu nih. Ngopen ini gampang ya Mas. Nah ini bos, ya dokoh-dokoh, rakus-rakus kambingnya dan penak mengopeninya bos. Ini nih bengi nggih dipakani. Ini maghribnya Mas, makan. Ini maghrib mengur ijuan rok. Iki leng ombor ya iki sak iki. Awan. Awan. Tapi nek sampe ono sing tiba pakane ombor nek itu. Nek kan wis akeh pakan pisan. Nah ini bos, ini Mas, ini Mas Yun ini mengombur kambingnya cuma sekali saja bos, siang hari seperti ini dan sore dikasih hijauan sekitar jam 5-an itu kasih hijauan ya bos. Ini kalau ngetigo atau kemaro ini dikompor 2 kali bos. Ini gue campurin RCD Mas Ingo. Ini juga nanti juga dikasih gamel atau RCD juga bos makanannya. Nah ini indukan super bos yang paling sini, indukan super indukane iki jiro lupat papat ya masing aktif terus ini Nah ini dulu banyak bos dijual mau beli tanah ini masnya. Ini adol-adol cempene ngono kuwi pironan Mas payune. Tergantung kan Mas. Tapi saya sing kaya iki sing terakhir iki pas 4 bulan sekitar 3 juta. 4 bulan.
juta 3 juta. Sekae loro kuwi 12 juta. Berarti 6 jutaan. Wah, yo. Iki piro 6 bulan ya, Mas? Ya, 6 bulan 6 juta, Bos. Berarti 2 ini 12 juta. Kan? Wah, ayo langsung ya kayaknya. Nah, ini di peternakan nih Mas Yun ini ya, Bos. Di sini cepet banget ini katanya Mas ini untuk penjualan cempe-cempenya di sini, Bos. Banyak yang nyari di sini, Bos. Sing wingi payu piro, Mas? Oh, ini lanang. Lanang ku lanang kan rata-rata sare anu cilik, Bos. Payu 13. Lanang ning ngalik, Mas. Lanang cepet wedok e. Payune yo. Heeh. Yo. Nah ini kebetulan kedatangan pembeli juga, Bos, ini. Nah ini Bapak ini dari kelurahan daerah Gunung Kidul ya, Bos, ini mau mungkin mau cari doro-doro ini, Bos. Sasi, 6 sasi. Siji 6 juta. Sing lor dhewe iki meteng nih, Pak. Nah, ini Bos, ini ternyata juga bunting ya, Bos, ini 4 indukan di sini ternyata sudah bunting semua. Lah ini yang pembelinya yang ini baju batik ini loh, Bos, ini yon nganti kebingungan mau memilih mana yang mau dibeli ini, soalnya ya apik kabeh itu. Nah, dan tentunya yo alhamdulillah ini kelihatan sehat-sehat semua, Bos, ini kambingnya ini yo, mau milih indukan ini, Bos. Katanya mau di ini, Bos, mau disuruh mau digaduh ke atau suruh ngingoni masih kotor nak ambil channel seperti itu katanya tadi lho, Bos. Ya ampuh, arti itu kok wedhus kene iki jarene mau si masih kotor nak ambil channel ning mbuh dadanane itu, Bos. Ya matur nuwun. Ya aduh, Bos, ini orangnya dari daerah Gunung Kidul, Bos, datang ke Bantul ke tempatnya Mas Yun. Nah niki tahu oke dereng, Pak, niki misalnya pemelihara apa jenenge peternakan niki tahu oke mboten, Pak? Lantai kan dusun-dusun lupa 20-an. 20-an, Pak? 3. Wah. Nggih, jenenge ngaten niki. Nah, ini, Bos, Mas Yun ini juga dulu pernah memelihara sekitar 30 ekor kambing PE juga jenis bur ya, Bos. Nah, tapi dulu kan maunya ini dijual semua untuk membeli tanah, tidak lain kok. Nah, ya sudah beli tanah dan alhamdulillah sekarang sudah ngingu lagi, Bos, walaupun ini tinggal berapa ini 11 kalau tidak 12 kambing di sini, indukan 4, pejantan 1 dan ada anak-anaknya di sana. Cilik-cilian, Bos, biasa gitu. Nah, oke, Bos, mungkin dari peternakane Mas Yun daerah Grogol. Nah, silahkan mau lihat-lihat kambing atau mau pesen cempe di sini juga boleh, Bos. Alamatnya di daerah Grogol, Parangtritis, Kretek, Bantul ya, Bos.
dan dari Mas Kotarna Aming Channel begitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Bos.